Makeup hari ini seperti biasa sama Teh. Sini dong. Hai Bu Medi, sukses fashion show-nya. Amin. Aku minta makeupnya emang selalu natural karena aku guys. Melakukan banyak penipuan kepada rekan-rekan artis, kali ini Medina Zain dirawat di rumah sakit jiwa isolasi karena mengaku dirinya bipolar akut. Bahkan pasca melakukan penipuan, Medina Zain menghilang dan pengacaranya menyebutkan Medina Zain benar-benar masuk rumah sakit jiwa. Kini, keluarga dari Medina Zain meminta maaf atas nama keluarga dan meminta korban penipuan untuk memakluminya. Tak hanya meminta maaf, keluarga pun meminta tak ada proses hukum mengingat Medina Zain melakukan perbuatan itu saat benar-benar labil dan mengidap gangguan kejiwaan. Pengacara mengungkapkan Medina Zain mengidap bipolar akut. Ya, Rasmana Sution menyebutkan kalau dirinya sudah menjenguk Medina Zain di rumah sakit jiwa di Bandung. Meski begitu, masih tetap merahasiakan di mana Medina Zain dirawat di rumah sakit jiwa Bandung karena para media nampak tak bisa menemukan Medina Zain. Ya, ini cincin kolaborasi aku sama Siorai, desainnya aku, bagus nggak? Makasih ya Bu, nanti aku nikahan ibu yang support kan. Lupa ya. Itu. Aku juga nih sih, cuman ini ya ini masih sampel. Berapa karat ini? 24. Tiga cincin ini yang tadi aku pakai photoshoot. Ini cincin kolaborasi aku bareng Siorai. Ini yang tengah benar-benar bagus banget diamondnya. Yang ini juga cantik banget. Kalian yang mau bisa langsung. Nama Medina Zain dikenal sebagai pengusaha. Namanya makin dikenal lagi setelah menikah dengan Lukman Azhari. Namun beberapa tahun berjalan, Medina Zain ketahuan menipu banyak artis. Pengusahanya bangkrut, bahkan kini ada pemberitaan Lukman Azhari berselingkuh dari Medina Zain. Hingga Medina Zain menggugat cerai Lukman Azhari dan melaporkan Lukman Azhari atas KDRT. Medina Zain mengaku bipolar akut, bahkan pengacara menyebutkan iya, namun dari pihak organisasi gangguan mental tak menerima tak ada bahasa bipolar akut yang disebut keluarga atau pengacara. Bahkan dari organisasi tersebut meminta dokter dari Medina Zain langsung buka suara terkait Medina Zain. Biar badannya berisi. Nah, langsing say. Langsing say. Suka makeup terlalu tebal. Jadi aku pakai foundationnya tipis, tapi aku minta makeupnya glowing, jadi banyak apa? Shimmer. Shimmernya. Hey Kepelans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.